Asosiasi Pemalang, kami memiliki wilayah kerja yang cukup luas dari Brebes sampai ke Batam, itu 5 kabupaten 2 kota. Saat ini ada total 570 orang asing yang berada di wilayah kerja kami, dan sekitar 459 itu pemegang izin tinggal terbatas. Dari angka 459 ini, mayoritas adalah tenaga kerja asing, ya, mungkin sekitar 80%. Selebihnya adalah kitas yang berasal dari pernikahan campuran ataupun dari anak hasil kawin campur. Untuk di wilayah Pemalang ini ada paling banyak itu dari Korea. Dari Korea itu dari jumlah sekian itu sekitar 22%. Kemudian dari Jepang. Jepang itu banyak beroperasi di wilayah PLT Batang, itu ada sekitar 17%. Kemudian dari negara Taiwan juga ada, kemudian dari negara-negara lain juga ada. Kalau bentuk pengawasannya dari kantor imigrasi seperti apa? Ya, jadi terima kasih. Sebagaimana kita ketahui bahwa selama 2 tahun belakangan ini kita menghadapi pandemi COVID yang begitu dahsyat, di mana hampir semua negara itu tutup. Begitu juga dengan Indonesia, kemudian baru di tahun-tahun terakhir ini Indonesia kembali membuka diri, yaitu melalui percepatan pemulihan ekonomi. Tentu untuk percepatan pemulihan ekonomi ini dibutuhkan adanya kemudahan-kemudahan. Berbagai macam kemudahan sudah diberikan oleh pemerintah kita. Tentu kemudahan ini membuat pengawasan akan semakin ditingkatkan. Memang kami terus melakukan pembenahan, salah satunya tadi dengan dalam rangka mendukung juga pariwisata, pemulihan ekonomi. Kita sudah memberikan setelah masa pandemi COVID ini pemberian negara-negara yang bisa masuk ke Indonesia menjadi 86 negara. Dari tadinya seluruh negara tidak boleh masuk pada saat COVID. Kemudian juga kita memberikan bebas visa ya untuk masuk ke wilayah Indonesia, itu ada sekitar 9 negara ASEAN ya. ASEAN awal-awal penggunaan untuk BVK adalah untuk wisata, tapi kemudian kami terus membenah, memberikan kemudahan-kemudahan sehingga penggunaan bebas visa ini bisa untuk tugas pemerintahan, mengadakan rapat, kunjungan keluarga dan segala macam seperti itu. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.